Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi surga dengan perkara-perkara yang dibenci. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Perkara-perkara yang bertentangan dengan hasrat manusia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Seorang mukmin tidak bebas di dunia. Banyak perkara-perkara yang menarik hasratnya namun tidak boleh dia kerjakan. Allah haramkan baginya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah." Barang siapa yang di dunia memakai pakaian sutra bagi lelaki, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. "Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum bir di akhirat. "Wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddati lam yashrab biha fil akhirah." Barang siapa yang di dunia minum dengan bejana terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Libasu ahli jannah wa syarabu ahli jannah wa aniyatu ahli jannah." Karena itu adalah pakaian penghuni surga dan minuman penghuni surga dan bejana penghuni surga. Tidak boleh seorang kemudian menggunakannya sekarang. Allah khususkan bagi penghuni surga. Allah haramkan bagi mereka di dunia. Barang siapa ya, yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah di surga. Adapun seorang yang kemudian hidup di dunia ini tidak terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bebas melakukan apa yang diinginkan, bebas memuaskan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah di neraka Jahannam. Allah tidak akan samakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang tidak bertakwa.